Halo guys, menu kita orang buat ini hari guys, kita orang buat nasi ayam guys. Oke, bahan-bahan dia guys ya, saya tunjukkan. Ayam guys, 2 ketul paha ayam, serai, bawang putih dengan halia, daun pandan dengan butter. Oke guys, kita ada beras guys, sudah dicampur air. Oke, ini kita letak tepi dulu guys. Oke, ini dia perencah nasi ayam. Oke, kita buka guys ya. Oke, ini dia. Ini dia punya isi, guys. Kita kena tuangkan habis dekat dalam, guys, ya. Satu kali masak, 1 bungkus, guys. Ini untuk family. 1 family cukup lah, guys. Kalau banyak-banyak family tu kena banyak lagi beras, banyak lagi perencah dia ni. Eh, masukkan, guys. Oke. Tak tepi dulu. Oke, kita kacau. Kacau dulu. Supaya dia sebati guys, kau tengok guys. Ha, macam ni guys. Gaul dulu guys. Gaul dulu. Okey. Kita masukkan butter guys. Butter dulu. Okey, gaul lagi. Okey, gaulkan. Okey, lepas tu kita masukkan ni penting guys. Daun pandan guys. Simpan dalam. Okey, nanti kita masukkan dekat kita masak kan. Okey. Dengan ayam ni. Ayam ni guys, kita orang rebus dulu guys. Rebus dulu dengan air, dengan menggunakan serai, halia dengan bawang putih guys ya. Okey. Kita bagi video yang seterusnya. Okey guys, kita sambung video yang tadi guys. Okey. Air pun sudah panas guys. Okey, kita masukkan serai, halia dengan bawang putih dulu guys. Okay. Lepas tu masukkan serbuk perasa. Bagi 2 guys. Ha, ini dia. Okey. Kita gaul dulu guys. Gaul dulu. Sudah nak mendidih dia, nanti baru masukkan 2 ketul ayam guys. Kita gaul dulu. Oke guys, kita masukkan ayam guys. Lepas tu kita tutup guys. Kita tunggu. Hello guys, ini dia guys, nasi ayam guys sudah dihidang. Tengok dia punya ayam guys. Memang mantap guys. Dia punya sup ayam tadi guys. Memang mantap sekali. Oke guys. Selamat mencuba guys.